kali ini membahas tentang fitur lain di dalam Google Slide, yaitu menambahkan link dan mengubah tema. Yang pertama, buka profil kerja di handphone, lalu buka aplikasi Google Slide. Pilih dan buka slide presentasi. Cara untuk menambahkan link pada slide, yang pertama, sebelumnya kita harus menyalin link yang kita pilih dari web atau YouTube untuk disisipkan ke dalam objek ataupun teks. Yang kedua, kita harus pilih objek atau teks agar link yang sudah disalin memiliki tempat untuk disisipkan. Di sini contohnya saya klik objek Apple. Setelah itu, klik tanda tambah atau plus di kanan atas. Pilih link. Di sini kita dapat menempel link yang sudah disalin sebelumnya. Jika sudah tertempel, klik tanda checklist di kanan atas. Selanjutnya adalah cara mengubah tema slide. Kita pilih titik tiga di kanan atas, lalu klik ubah tema. Di sini tersedia semua contoh tema yang kita inginkan, dan kita bisa pilih sesuai kebutuhan untuk mempercantik slide. Lalu kita klik temanya, dan di sini slide akan menerapkan tema. Sekian untuk cara menambahkan link dan juga mengubah tema dalam slide. Tonton video berikutnya tentang fitur bagikan dan ekspor di dalam Google Slide. Terima kasih.